Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Terima kasih sudah berkunjung ke Nanonina Media. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Kali ini saya mau bikin ikan nila bakar wok pan. Bisa juga pakai teflon ya. Caranya mudah banget teman-teman. Pertama-tama kita siapkan ikan nila yang sudah dibumbui ya teman-teman. Bumbunya itu bisa bawang putih, kemudian lada, kunyit bubuk, garam, dan perasan jeruk nipis atau lemon. Kemudian kita tunggu minimal 2 jam atau semalaman dalam kulkas. Kita siapkan wok pan dan minyak goreng. Kita goreng ikannya setengah matang, atau bagi yang suka kering bisa digoreng kering ya. Kita tiriskan dan taruh di piring dulu ya. Kemudian kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang putih, bawang merah, batang serai, lengkuas, gula, garam, lada, dan kecap. Kita ulek selain batang serai dan lengkuas ya. Nantinya kedua bahan itu akan kita geprek. Kita haluskan dulu ya. Batang serai dan lengkuasnya digeprek ya. Lalu kita tambahkan kecap. Nanti kecapnya bisa direfill ketika mengoleskan ke ikannya. Kita tambahkan lagi lada bubuk. Bubuk kunyit. Lalu kita aduk hingga merata. Kita tumis sebentar ya bumbunya agar harum. Lalu kita oleskan ke ikannya. Dioleskan sampai semua bagiannya tertutup oleh bumbu. Kita balik kedua sisinya ya, agar semuanya bisa dilumuri bumbunya. Lalu kita panaskan wok pan dan kita panggang tanpa minyak ya. Ini wok pannya anti lengket. Kamu bisa menggunakan teflon juga untuk membakar ikannya. Ini dia hasilnya. Ikan bakar wok pan gak kalah enaknya loh daripada yang dibakar pakai arang. Caranya praktis dan bisa dilakukan di rumah. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga kalian bisa mencobanya juga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.